Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Bang Yusri Channel. Kali ini kita akan membuat sebuah alat ukur sederhana pengganti multimeter. Baik guys, sebagai alat dan bahannya kita telah sediakan 1 meter kabel dan 1 potong pipa ukuran 10 cm lah, dan 2 buah baterai, berikut 1 buah lem bakar dan 1 buah led merah. Berikutnya 2 potong kawat tembaga ukuran sekitar 5 cm. Ada juga pulpen bekas yang sudah rusak dan 1 buah apalah nama ini, tutup, untuk tutup ini nantinya. Baik guys, dan 1 buah solder juga harus ada ya, untuk penyolderan nantinya. Baik, simak cara-cara kami untuk perakitan. Lanjut. Thank you.
alat persederhana kita sudah jadi. Baik, sekarang kita coba alatnya untuk mengukur kabel AV. Warna putih. Ya. Kabelnya bagus. Yang warna kuning. Bagus. Menyerah. Ya, kabelnya bagus. Seandainya kabelnya putus, maka lampu di indikator alat tes sederhana ini tidak menyala. Untuk saklar pengujiannya seperti ini. Sekring kalau terputus dia tidak menyala, kalau menyala dia berarti bagus. Kita coba untuk ke speaker. Speaker untuk pengujian speaker atau mikrofon itu ada bunyi krak yang timbul di speaker, tandanya speaker berfungsi seperti itu. Lampunya pun berkedip. Andai kata dia putus, maka lampu nggak menyala dan suara kraknya pun tidak ada. Speakernya bagus. Oke guys, seperti itulah pemakaian alat sederhana ini. Semoga bermanfaat. Bye bye.